Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Kembali lagi di channel gua, Babay Motovlog. Selamat pagi guys, selamat hari Minggu ya, selamat weekend. Selamat berlibur ya bagi kalian yang sedang liburan. Oke, dan gua ucapin terima kasih banyak yang selalu support channel gua dan selalu pantengin video-video terbaru gua ya. Gua ucapin terima kasih banyak. Semoga kalian disehatkan selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kawan-kawan yang sedang sound mori ke daerah Lembang ya, keep safety riding guys, hati-hati di jalan guys, jangan kebut-kebutan ya. Edisi kali ini gua mau sound morinya solo riding guys ya, dikarenakan ada kepentingan juga ya, jadi gua misah sendiri gitu, terpisah dari teman-teman yang biasanya kan bareng-bareng tuh nggak tuh bareng-bareng gitu. Nah sekarang gua sendiri ini sound morinya ke daerah Cianjur guys, mau sound morinya agak sedikit berbeda ya, mau ke Cianjur guys. Biasanya kan kalau misalkan sound mori itu terkenalnya ke daerah Lembang ya, kalau misalkan gak Lembang itu ke daerah Pangalengan sama Ciwidey. Pokoknya tempat-tempat sound mori di Bandung itu yang hits itu ya Lembang, Pangalengan sama Ciwidey guys. Tapi edisi kali ini agak sedikit berbeda ya, berbeda dari biasanya atau dari yang lainnya. Pokoknya biar ada perbedaan gitu guys, biar gak bosen juga tentunya. Ini gua masih berada di daerah Cimahi ya, Cimahi guys, menuju ke Cianjur, menuju ke Cianjur ya. Dan tadi pagi gua dapet dapat challenge ya dari Om Bagus Oseng Dallas ya. Maaf Om kalau misalkan gua salah penyebutan namanya ya. Kata Om Bagus, coba bikin video yang durasi 1 jam full guys. Nah sekarang gua mau terima challenge-nya Om Bagus Oseng Dallas ya. Gua mau bikin video durasi full 1 jam tanpa jeda guys ya. Ya mungkin banyak orang yang ngebully ya gitu, banyak netizen udah berasa artis aja udah berasa artis aja, banyak yang komen gitu guys, tapi ya bodo amat gitu mah gitu guys, mau nonton ya monggo, nggak juga nggak apa-apa. Gua kirim-kirim salam juga ya buat Om Iwan Piola Naira ya, maaf kalau salah juga penyebutan namanya. Terima kasih banyak Om Iwan udah selalu support ya. Semoga kebaikan Om Iwan dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sama Om Bagus juga ya, Om Bagus Oseng Dallas ya. Terima kasih banyak juga Om udah selalu support. Salam KY. Salam kaya ya Om. Sama Om ini juga, Om Jimmy 70 TV ya. Terima kasih banyak udah selalu support juga Om Jimmy. Terima kasih banyak, semoga Om sehat selalu ya. Pokoknya kaya mantap. Dan siapa lagi ya? Gua lupa ya. Ya Om Muhlis juga terima kasih banyak udah selalu support. Om Muhlis, Om siapa ya, Om Isung Gilang ya, terima kasih banyak juga Om Isung Gilang. Dan Om pokoknya ya maaf kalau misalkan nggak bisa disebutin satu persatu ya, pokoknya terima kasih banyak yang selalu support channel-channel gua ya. Terima kasih juga udah pentingin video-video terbaru gua. Pokoknya salam KY mantap. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman Motovlog Bandung ya,
Om Ivan Warimoto Vlog, Om Wisnu Budi Saputra, Om Dowi Sukupi Motor Rider, Ferdinanda Motor Vlog, terus siapa lagi ya, banyak pokoknya. AMS Rider Duet Timur ya, AMS Rider sama Wijaya Motor Vlog. Oke, sukses selalu bro. Dan Trio Kopo, oke, Trio Kopo, ada Kang Wira Setia, ada Anwar 18 Motovlog, sama Wiguna Motovlog, oke, sukses juga buat kalian bro. Sama Om Sijo Motovlog, piye kabar ya Om, Om Sijo. Sama satu lagi Motovlog Wagu, like komen, hai Motovlog Wagu ya, sukses selalu juga buat Motovlog Wagu, oke. Siapa lagi ya, pokoknya masih banyak lah, masih banyak yang gak bisa gue sebutin satu per satu guys, pokoknya keep solid lah, semoga solid buat Motovlog Bandung. Sama satu lagi Pumpai, Pumpai Motovlog, oke, sukses juga buat Pumpai Motovlog. Gilang, satu lagi Gilang Motovlog ya, pokoknya sukses selalu buat Gilang Motovlog, pokoknya sukses lah, kita berjuang sama-sama guys. Sorry ya nggak bisa sebutin semuanya, lupa ya. Jadi pokoknya buat semuanya aja dah, buat semuanya yang ada di grup Motovlog Bandung, terima kasih banyak ya. Gue mau kirim salam juga buat yang luar kota, ada Om Heru Motovlog, Om Heru ya, terima kasih banyak Om Heru selalu support. Terus Om siapa lagi ya, lupa, pokoknya adalah ada yang selalu support di luar kota. Oh Mas Bara, Mas Bara, Mas Bara, terima kasih banyak Mas Bara. Sijo Motovlog, nah Sijo Motovlog, terus Om Deni, M Uban, Om Uban, Deni Uban Gunawan ya, terima kasih banyak Om Deni. Sama teman gue yang kocak nih, satu lagi nih Paul YBKC, mantap dah, salam mangprang Paul YBKC, salam satu aspal. Terus yang dari Pekanbaru, Om Roji, Roji Motovlog ya, Roji Motovlog, sukses juga buat Om Roji ya. Sama Abah Kowi, Abah Kowi Kumaha Damang, Abah Kowi Sampurasun, Abah Kowi, pokoknya nama sukses lah kanggo Abah Kowi ya, sukses selalu Abah, di mananya, di Jawa gitu, di mana Abah Kowi teh. Salam satu aspal Om Kowi, salam seruduk santai. Hai. Sama siapa lagi ya, pokoknya banyak dah, gak bisa disebutin satu-satu ya guys. Pokoknya sukses selalu buat motovlogger, motovlogger semuanya yang ada di seluruh Indonesia ya. Pokoknya kita jangan menyerah ya, jangan putus asa gitu, meskipun ya viewers kita belum ribuan ya guys, yang nonton paling ya di bawah 100 ya, pokoknya intinya dari gue pribadi, jangan patah semangat, terus berkarya, terus ciptakan video-video terbaru kalian, pokoknya intinya mah jangan re-upload video orang lain gitu guys, karena berbahaya juga ya kalau misalkan kita re-upload video orang lain, nah nanti kena copyright guys. Nah katanya sih kalau misalkan kena copyright, gue juga belum pernah sih, karena juga karena gue juga channelnya belum dimonet guys, masih ya masih subscriber juga masih dikit guys, masih seratusan gue itu.
masih 100-an subscribernya guys. Jadi ya masih perjalanan itu masih panjang, sepanjang jalan kenangan. Kalau misalkan kena copyright, si penghasilannya itu dibagi dua guys. Kalau misalkan udah monetisasi ya, si penghasilnya itu nanti masuknya ke yang punya lagu atau punya video gitu guys. Ya, semalam kita habis ngopi bareng, sharing bareng sama Om Wisnu Budi Saputra, Om Dewi, sama Ferdinand Motovlog. Tapi gua nggak bisa lama, soalnya gua masuk jam 7 malam, masuk kerja ya. Jadi pas jam 6 gua langsung cabut gitu guys, langsung cabut. Pokoknya ya masih, kalau misalkan ini mah masih banyak sih yang harus diceritain gitu guys, sambil menemani perjalanan ya, biar nggak terasa gitu. Jadi gue sambil ngebacot, sambil ngebacot. Mudah-mudahan ini baterainya kuat guys, kuat 1 jam, tahan lama gitu guys. Ya gue pantengin ini 1 jam anjir, gue mau pantengin 1 jam. Gue mau nyoba nih si Xiaomi-nya, Xiaomi Gcam ya. Gua mau pantengin, pokoknya tepat 1 jam lah dari sekarang guys. Tepat 1 jam dari sekarang. Nih waktu menunjukkan pukul 9 ya. Kalau misalkan pas berarti 1 jam, berarti nanti pas jam 10 guys. Coba gua penasaran gitu, kuat enggak gitu baterainya 1 jam guys. Ini sebenarnya gue belinya murah aja dah, soalnya kan belinya second guys, belinya second seharga kurang lebih 500.000 guys belinya itu ya. Gue beli itu 500.000 guys second, tapi untuk kualitas ya lumayan lah kualitasnya. Kalau misalkan ngerekam di pagi hari, lumayan hasilnya, jernih juga guys. Wow, ada Harley Davidson di depan guys, pokoknya mantap anjir sekali guys. Brem 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 brem. Yang gua juga kalah anjay. Ups, oh iya lupa, sekarang kan kata-kata anjay dilarang guys. Maaf, gua keceplosan. Aduh ya, zaman sekarang itu ya harus hati-hati ya guys dalam berucap ya, dalam berkata-kata kita harus hati-hati, soalnya ada pidananya anjir, ada pidananya guys. Apa-apa main pidana. Wah ngeri pokoknya zaman sekarang itu, ngeri pisan cuy. Berkata kasar di ini wah, Pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hai. Suasana hari Minggu yang cerah ya, cerah banget ini guys hari Minggunya. Spesial banget nih hari Minggu, cocok buat riding. Ini gua mau riding, ini cocok banget guys. Wow, suaranya anjay, brem 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 brem. Wis, greng. Mantap pokoknya kalau misalkan pakai Harley guys, dilibas guys. Perjalanan tidak terasa ini, sambil ngebacot ya dari tadi, gua udah nyampe pada larang nih guys. Kira-kira masih 1 jaman lagi lah menuju Cianjur. Ini 1 jaman lagi menuju Cianjur guys, biar ada temennya gitu. Jadi gua ngebacot aja terus dari tadi. Gua ngebacot terus ya dari tadi guys. Aduh, kayaknya harus beli minum dulu nih guys. Gua harus beli minum dulu ini, harus kelapa dulu ya. Waduh, ternyata, aduh, sama aja guys diputerin. Waduh, astagfirullah jalannya.
tahu gitu tadi beloknya ke ini, ke Kotbar ya. Ini juga sama aja diputerin gitu. Sama-sama diputerin ke sini jalannya, guys. Biasanya kalau misalkan aduh. Biasanya kalau misalkan pagi-pagi ya. Pagi-pagi itu si jalannya yang depan itu masih dibuka gitu, guys. Masih dibuka, guys. Wow, banyak Harley. Banyak Harley, guys. Gak tahu mau kemana ini hari Minggu. Mau touring kayaknya, guys. Mau touring, guys. Ini si ininya apa? Si Harley-nya mungkin ya mau touring. Tumben-tumbenan gitu banyak Harley, guys. Biasanya sepi. Tadinya gue itu mau berangkat pagi, itu tadi tuh mau berangkat pagi ya, cuman biasa kesiangan. Cocok banget sama ini ya, apa? Tag apa gimana ya maksudnya itu? Aduh, lebih kata tepatnya bukan tag apa ya? Tim keberangan lah intinya. Tim keberangan, guys, gitu udah dibentuk dari jauh-jauh hari sama para teman-temannya yang ada di Motovlog Bandung. Yang ada di Motovlog Bandung, guys, sudah dibentuk sama mereka, namanya tim keberangan squad. Keberangan squad ya, guys. Keberangan squad pokoknya, waduh. Aduh, alhamdulillah. Masih nguap-nguap dari tadi, guys. Gua tidur cuman berapa jam ya? 2 jam ya, adalah 2 jam, guys. Tidur tuh 2 jam udah bangun lagi, nggak bisa tidur. Jadi sekarang ya pusing banget ini, berkunang-kunang matanya, guys. Waduh, ini di sini kebiasaan di sini selalu macet, selalu macet dan macet, guys. Aduh, astagfirullah, ngerem ngedadak. Ini di sini selalu macet dan macet aja, guys. Aduh, gua juga heran ini di sini ya. Selalu macet dan macet ini di Pasar Padalarang. Biasa belokan yang mau ke Purwakarta nih, guys. Yang mau ke Purwakarta biasa suka macet. Wais, mau kemana ini, guys? Bapak, aduh, si bapak sok iyanya ngadak-ngadak wae euy. Ngadak-ngadak iya naonnya, maksudnya teh lamun belok-belok gitu tuh pakai sen heula. Enggak lihat kiri kanan intinya, guys. Waduh, pokoknya aduh. Kalau misalkan udah siang ke sini itu lewat sininya beginilah ceritanya, guys. Macet, banyak mobil gede ini ke sini, banyak mobil gede. Aduh. Banyak mobil gede ya. Banyak mobil gede. Sama banyak ancot juga, guys. Itu yang menyebabkan kemacetan itu salah satunya mobil gede sama ancot gitu, guys. Waduh, parah banget ini sampai depan ini macetnya, guys. Sampai depan anjir macetnya ini. Aduh. Buset, sampai depan anjir. Suka banyak mobil ini, guys. Di sini tuh mobil-mobil pengangkut sampah, anjir. Banyak mobil pengangkut sampah.
Jadi tuh kan gua ngomong di depan udah ada mobil sampah, guys. Suka airnya bercipratan gitu kalau misalkan nggak didahuluin, guys, si airnya itu bercipratan, guys. Sekalian gua mau nyari dulu supermarket ya. Tuh ada Indomaret di depan. Waduh, masih macet anjir. Ada Indomaret, ada Alfa. Kira-kira pilih yang mana ya? Sama aja dah. Pokoknya yang enggak ada abodemennya gua pasti milih itu. Yang enggak ada abodemennya. Nah, ini enggak ada abodemennya, oke. Kita break dulu sebentar. Kita mampir dulu ke Alfamart, oke, guys. Oke, lanjut lagi, bro. Lanjut lagi barusan. Ada break dulu, beli minum dulu ini ya. Beli minum Fit 8 Plus. Biasanya kalau misalkan nyimpen minuman, si Ferdinanda yang pertama komen ke channel gua, guys. Katanya sponsor by bla 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 gitu, guys. Dia pasti yang terdepan kalau misalkan komen nih, si Ferdinanda, guys. Pokoknya dia selalu komen, guys. Waduh, ngebul, aduh anjim. Ngebul, guys, anjam. Ya mungkin sekarang kata-katanya ganti ya sama anjam, guys, bukan sama anjay lagi kan. Anjay gak boleh tuh ya, guys. Sekarang ganti sama anjam. Aduh, aduh, berasa lucu juga ya. Lucu juga gitu ya. Apa-apa dipermasalahkan, guys. Kita salah bicara pasti ya jadi permasalahkan, guys. Jadi makanya mending mingkem aja, guys. Mending mingkem aja. Mending mingkem aja, guys, daripada ngoceh-ngoceh yang nanti salah-salah. Nanti bisa-bisa di ini gitu, di apa ya namanya? Ditegor, guys, ya. Ditegor gitu dan dapat sanksi pula. Jadi ngeri ya, ngeri pokoknya, guys. Ngerai, ngerai. Ngeri, guys. Wois, mobil mau kemana ini? Cuman ya yang kayak gitu, yang nyiap-nyiap pada jalan udah sempit, guys. Malah nyalip-nyalip gitu, guys. Itu orang harus dijitak ya. Biar tahu rasa. Gua suka greget gitu kalau misalkan sama orang yang kayak gitu gitu. Udah tahu jalan sempit, macet. Terus mepet-mepet gitu, guys. Aduh. Parah banget yang kayak gitu. Jangan dicontoh yang kayak gitu, nggak baik, guys. Nyalakain orang lain juga itu sebenarnya. Ya sabar aja gitu, nggak usah gurung gusuh. Mau kemana? Mau kemana gitu, guys? Cepet-cepet amat dah, bukan di sirkuit atuh, bukan di sirkuit ya. Ini hari Minggu yang padat ya. Dari tadi gua lihat padat banget gitu, guys, kiri kanan. Macet. Kiri kanan padat banget sih jalannya itu, guys, loh. Nah, gitu loh. Kiri kanan macet banget. Aduh, aduh. Macet banget, anjim.
mana ini jalannya nanjak pula, guys. Di sini udah masuk di pada larang ya, pada larang yang mau ke Tagok Aku gitu. Di sini banyak jalanan yang menurun, guys. Nah, jalannya itu seperti ini ya, guys. Jalannya banyak turunan karena di kiri kanannya itu di kiri ya. Di kanan juga ada sih. Gunung, guys, bukit-bukit yang tinggi. Bukit batu ya mungkin karena di sini kebanyakan pengrajin ini, guys, pengrajin marmer nih di sini di daerah Padalarang ini, guys. Banyak pengrajin marmer gitu. Jadi sebagian si gunungnya itu gimana ya, intinya digali gitu, nggak tahu gimana gua juga. Pokoknya banyak si itunya, apa, si gunungnya itu pada digali, guys. Dan di sini juga banyak mobil-mobil, ya, mobil-mobil gede, guys. Gua malasnya itu kalau misalkan ke sini banyak mobil gede seperti ini nih di sebelah kanan nih. Banyak mobil gede dan banyak yang lain-lainnya juga, banyak teman-temannya juga gitu, guys. Banyak teman-temannya juga, guys. Jalanannya cukup padat ini dari tadi, guys. Kalau enaknya sih pagi-pagi, kalau misalkan mau kesini itu, guys, kalau misalkan pagi-pagi nggak terlalu ini, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu padat kayak gini ya, nggak terlalu padat kayak gini nih, guys. Aduh, udah menurun terus jalannya, banyak lubangnya, guys. Masih mending ya jalan menurun itu, bagus, nggak ada lubangnya. Ini mah waduh, lubangnya mantul, guys. Ini mau dibikin pabrik juga kayaknya nih, guys. Banyak di sini lahan-lahan yang kosong itu dibikin pabrik marmer, guys. Iya, banyaknya dibikin marmer gitu, guys. Alhamdulillah. Waduh, susah mendahului ini kalau misalkan dibelokan gini, guys. Susah mendahului ya. Susah mendahului, guys. Susah mendahuluinya. Wih, banyak pasir juga di jalanan nih. Ini apa? Bahaya. Bahaya kita mendahului di jalan ada pasirnya. Soalnya pasti licin, guys. Pasti gas itu licin. Jadi kalau misalkan di pasir ya, usahakan jangan digas, guys. Di ini aja, di apa namanya, aduh, pokoknya jangan digas dah. Kalau misalkan nemu pasir, usahakan pelan-pelan, guys. Soalnya kalau misalkan digas, pasti aja licin, guys. Banyak mobil-mobil tua ini di sini, guys. Banyak mobil-mobil tahun 80 ke bawah ya, ngangkut-ngangkut ini, ngangkut-ngangkut marmer, guys. Yang ngangkut-ngangkut marmer, guys. Waduh. Oh, alah. Aduh. Jalannya seperti ini, pemirsa.
jalannya seperti ini. Jalannya berlubang. Dan jalannya pun berkelok-kelok seperti ini, guys. Jalannya berkelok-kelok seperti ini nih, guys. Cocok untuk cornering ya. Cocok untuk cornering. Wush, ada mobil besar ini nggak kuat ngangkut alat berat, guys. Nggak kuat ngangkut alat berat. Aduh ya, bikin macet juga ternyata. Bikin macet juga pemirsa. Bikin macet juga ini ya. Waduh. Mantul. Wih. Ada anak raja ya. Raja jalanan. Oh, kan banyak mobil sampah, guys. Aduh ya, salam. Kalau kesini itu banyak mobil sampah kayak gini, guys. Malesnya itu ya. Banyak mobil sampah, pamirsa. Sama banyak mobil pengangkut ini minyak. Pengangkut minyak. Woish, mau kemana, John? Kemana, John? Ngabret-ngabret mulu loh, John. Aduh, si John. Si John ngabret dari tadi. Ngabret, Bray. Gua juga bisa. Sekarang gua ngabret, yo. Ngabret, bro. Aduh. Di sini gua udah nemu ada berapa mobil sampah ya. Ada mungkin 3 atau 4 ya dari tadi, dari pertama, guys. Dari pertama gua nemu banyak mobil sampah ya yang lewat ke sini, guys. Banyak mobil-mobil sampah yang lewat ke sini nih. Woi. Matahari cukup terik, guys. Mataharinya cukup panas. Cukup panas banget, pemirsa. Wow, ngeri, guys. Bawa motornya pada barbar, anjay. Pada barbar bawa motornya ini ya. Dari tadi gua lihat itu pada ngabret-ngabret, bro. Dari atas tuh ya. Soalnya ini jalannya menurun. Jadi pada ngabret-ngabret, anjir. Pada ngabret, bawanya nggak kira-kira, guys. Bawanya nggak kira-kira, anjir. Berasa di ini ya, apa namanya,
berasa di sirkuit. Berasa di sirkuit aja gitu guys, bawahnya wedan hepol guys, bawahnya wedan, pada ngabret anjir. Dari tadi gua liatin gitu ya, pada ngabret si jalannya itu. Waduh. Padahal gua juga gua sendiri nggak berani gitu bawanya ngaper gitu guys. Toh mau kemana gitu ya? Bawa kenceng, pelan asalkan selamat guys. Nah, oke, kita udah nyampe di perbatasan Bandung Cianjur nih guys. Di jembatan terpanjang nih ya, jembatan Raja Mandala guys, jembatan Raja Mandala nih guys, perbatasan antara Bandung dan Cianjur. Nah, kita sudah masuk di Cianjur guys, kita sudah masuk di Cianjur nih, Cianjur Jawa Barat, di Cianjur Jago, Cianjur Jago tuh salah satu ikonnya ya, Cianjur Jago guys. Oke, alhamdulillah akhirnya sampai di kota Tauco guys, akhirnya sampai juga di kota Tauco nih guys. Kota Tauco yaitu kota Cianjur nih, Tauco Cianjur guys. Aduh, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 sampai 2 jam lah, 1 sampai 2 jam, dan akhirnya sampai juga ya di kota Cianjur guys, alhamdulillah banget gitu guys, bisa sampai ke sini nih guys. Alhamdulillah banget bisa sampai ke sini. Nyampe ke sininya udah siang, guys. Sekitar jam 10 lebih lah. Jam 10 lebihan, guys. Ini kita nyampe di Cianjur guys. Cuaca masih sama, cukup panas ya teriknya guys, cukup panas sekali sih cuacanya ini, panas banget pemirsa, panas banget. Mantul bro si cuacanya. Oh, banyak polisi. Banyak polisi, guys. Oke. Mungkin gua cukupkan sampai di sini ya untuk video kali ini. Gua cukupkan di sini video kali ini ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.